Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Setia Prandiga. Pada kesempatan kali ini kita akan reaction kembali video-video kocak dari warga plus 62 yang akan menghibur kita semua. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Lu lah kok ono tulung ya pak aja digawe contoh ngono kuwi kok ndak oke sing pengen kepiye coba yo emang sih lucu tapi kan yo beda konteks siji lucu gemesin siji ne meneh lucu pengen duh plesetinnya gimana anjir udahlah orang mesak deh lu rene sing nulungi. Malah buat anime, buat Sailor Moon. Ini loh mas, aku mau lah neng ngarep menek bocah nangis kekejeran kok orang yang nulungi lo malah do sibuk ngelukis dewe-dewe lo Jojo sejata yang ngelukis bocah kuwi kayak berebut mulanya nang sekejeran kuwi. Wes. Do kurang hiburan iki to. Weh. Aja ngomong nek pake salah siji sangka wong sing lukis mau. Nek nganti kaya ngono kebanget tenan sih. Lukis dhewe lho malah. Bocah nangis malah tetekke objek sik dilukis. Tapi kok gambare beda-beda kabeh. Bos, right. Lihat tangan saya. Coba serahkan motornya. Sekarang lihat dia, Pak. Lihat mas saya, Pak. Pak. Lihat dia, Pak. Lihat. Lihat dulu, Pak. Lihat dulu sebentar, Pak. Lihat dulu, Pak. Pak, prank. Pak dikerjain. Serius. Lagian sih jail banget. Sopo to sik ora wedi nek dikira dihipnotis tenanan lah piye to jenenge ojek lho. Wong kerja wae golek duit tenanan kok nganti dihipnotis tenan lah ya repot to yo. Walah ngeprank kok kaya ngono. Ije untung engke ra dicelok ning wong digroki. Tukang hipnotis entek to. Tapi kan sing hipnotis ora meyakinkan kok kuweden ya. Waduh, tangi turu malah embu. Tak kira madang tanpa laun nanging akun. Woi, ibu-ibu, meh tempur neng endi to, Bu? Siji kok ngesen kiri, siji ngesen kanan, biar tempur neng endi? Aduh. Gak sik nonton yo ketar-ketir to yo. Ora mesake sene mburine. Ketimpalan nulungi. Mak. Ibu-ibu raja jalanan kok, Cah. Lu aman, gua amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja teman-teman kita cek deh. Jualan apa tuh? Cocote kancane didol. Langsung aja di telepon nomor 2. Ada teman saya ini panjangnya 136 cm. Cah gendeng itu cari didol. 37 kg. Saya ngomong apa ini anjing? Rambutnya panjang hitam, penyakit bodohnya enggak sembuh-sembuh. Langsung aja dicek di etalase nomor 2. Langsung aja di etalase nomor 2. Minus sih, minus. Bodohnya enggak sembuh-sembuh. Langsung aja cek description. Disakitin boleh, dibagi-bagiin boleh, dimanfaatin bisa banget. Langsung aja dicek etalase nomor 2. Langsung aja dicek etalase nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu aman, gua amin. Lu kamas kamis, kamas kasmen.
kancane didol lho. Gelek promo iki ketoke kok lancar banget lho. Piro, Mbak? Aja lali nek dodolan ngene iki linge disampirne sisan. Sesone promo lancar deh, Ram. Tapi aku mau ya lumayan memperhatikan ya. Minuse penyakit gobloke ra ilang-ilang. Kuwi minus apa plus sih dine? Kan iki berkaitan karo kelebihane sing kedua mau ya, sing oleh dibodoh-bodohin, oleh disakitin. Nah, pertamae penyakit bodoh ra ilang-ilang otomatis kan iso dibodoh-bodohin, iso disakitin. Sembuh lah pokoknya. Kuwi Ragena, Mbak. Tiga cara mendapatkan Aerox. Mbak, saya mau beli Aerox. Cash. Mbak, permisi, saya mau beli Aerox. Kredit. Mama, aku mau Aerox. Enggak salah sih, enggak salah. Ada satu lagi yang belum, Bang. Ada satu lagi yang belum. Cara keempat. Ini cara ini lumayan ampuh lah ya. Selama orang tua kalian masih sayang. Cara ini yaitu minggat. Ojo minggat, nek minggat niku malah dikondang-dang lunga. Ojo minggat. Carane iku ngancem mau bodoh diri. Iku koncoku ana sing wis ngono kuwi jenenge enak desa ya, enak bocah-bocah pengen pit enak wong tuku pit anyar pengen njaluke ngancem pengen bodoh diri. Kuwi lumayan berhasil, lumayan efektif. Tapi ojo dicoba. Mergone apa? Mergone iki engko kanca-kancamu kelingan kabeh nganti kowe tuwek dibahas terus didadekke bahan ecenan. Kebiasaan banget ya kamu tuh kalau habis dari kamar mandi. Mau minum enggak? Wah, bisa baik. Nih. Lagian mas, kowe iki kok yo kendelman lho. Bojomu mbok kei jari tengah kendelman, nyalimu wis jos tenan. Jos. Nah, si pertama mau kan yang kewan. Kowe mungkin iso berhasil, sik loro kok nyang bojomu. Apa bojomu kaya kowe mau lah. Pesennya mie ayam, iya toh, mie ayam. Setengah jam lebih saya ditunggu. Iya, iya. Ya bener sih, mie ayam. Iya, iya apa ya? Emang mie ayam sih ya. Tapi kok mind blowing. Di luar ekspektasi itu, enggak kayak mie ayam yang ada di pikiran-pikiran. Apa jadinya malah mie rebus dikasih suwiran ayam? Udah lah bang, gak apa-apa, nikmatin aja apa yang ada ya. Sekali ini, mumpung ada di situ ya bang, sekalian aja pesen kambing guling. Siapa tahu nanti dikasih kambing sama guling, makanya bisa sambil tiduran gitu. Sampai di sini dulu ya guys video kali ini. Kalau kalian punya video lucu, jangan lupa untuk tag saya ya. Dan juga terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.